Asal-usul sejarah Desa Kemujan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen. Desa Kemujan memiliki batas wilayah antara lain di sebelah timur Desa Mangunharjo, sebelah selatan Desa Adiluhur, sebelah utara Desa Caruban, sebelah barat Desa Sekarteja dan Desa Tegal Sari. Asal-usul Desa Kemujan menurut sesepuh Desa Kemujan Babat Alas terjadi pada tahun 1425 Masehi oleh Embah Wanaroba, Embah Jaya Diman, Embah Mayang Sari, Embah Sekar Dadung, Embah Dewi Sukini Melati. Menurut sesepuh, Desa Kemujan sendiri diberi nama Kemujan memiliki arti ngemu seja, memendam cita-cita. Jadi arti Kemujan adalah memendam cita-cita. Desa Kemujan dibagi menjadi beberapa wilayah dusun antara lain Dusun Kemujan, Dusun Kembar Sari, Dusun Pagak Sari, Dusun Bulak. Embah Wanaroba dan Embah Jaya Diman menurut sesepuh Desa Kemujan, beliau adalah sosok yang pertama kali babat alas Desa Kemujan. Duku Bulak Karangbakung adalah yang pertama kali dibabat alas. Untuk Dusun Kemujan Lor, Kemujan Kidul yang membabat alas adalah Embah Dewi Sukini Melati. Untuk Dusun Barsari Wetan, Barsari Kulon yang membabat alas adalah Embah Sekar Dadung. Untuk Dusun Pagak Sari Wetan, Pagak Sari Kulon yang membabat alas adalah Embah Mayang Sari. Demikianlah cerita singkat tentang asal-usul Desa Kemujan.